mulutmu harimau. Jaga ucapan dan sikap. Bawa orang Betawi semua kemari. Orang Betawi itu bodoh. Kata gua. Orang Betawi itu bodoh. Kata gua. Bung Penus, oknum ormas yang viral videonya sedang mendiskriminasi, intimidasi dengan ekspresi marah dan menghina dengan bahasa Betawi bodoh kepada seorang awak suku Betawi yang menjadi korban dimarahinya pada hari Rabu malam Kamis tanggal 13 Oktober yang viral videonya di media sosial online. Selang beberapa waktu akibat ulah Penis telah melakukan klarifikasi minta maaf dengan sepihak, tapi tidak bisa terbendung dengan adanya klarifikasi atau islah tersebut akibat bahasa dan ucapannya yang melecehkan suku Betawi, membuat kegaduhan, merusak keharmonisan antar anak bangsa Indonesia yang selama ini terjaga silaturahminya. Bawa orang Betawi semua kemari. Orang Betawi itu bodoh. Kata gua. Terbentuknya bertujuan untuk selalu menjaga marwah kaum Betawi agar tidak ada lagi penghinaan dan penindasan terhadap kaum Betawi. Mari bersama-sama kita untuk tunjukkan bahwa dari dulu hingga saat ini Betawi selalu menjaga silaturahmi dan selalu ramah tamah kepada rakyat Indonesia yang ada di Jakarta. Mari bersama kita jaga marwah kaum Betawi, menjunjung tinggi nama besar dan membela masyarakatnya dari diskriminasi dan kejoliman apapun yang bertentangan dengan norma hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkumpulan Advokat Betawi, PADI, dan Forum Komunikasi Anak Betawi membentuk tim pembela kehormatan dan keharmonisan kaum Betawi. Jaga ucapan dan adab. Ulah Penus oknum ormas yang melecehkan kaum Betawi dengan bahasa kasar Betawi bodoh. Bawa orang Betawi semua kemari. Orang Betawi itu bodoh. Kata gua. Stop diskriminasi, intimidasi kepada kaum Betawi.